Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Untuk pagi hari ini ya. Lalu sudah minta sama Purwakarta itu. Sudah enggak tahu. Sudah ada ACC kok. Aduh, tempuk itu, Bang. Apa yang tempuk itu? Kewanya. Heeh. Kewan Purwakarta sudah diminta sama itu sudah ACC. Tapi sama kantor dijual. Oh, nanti tidak. Aku udah kasih informasi kamu. Iya. Jangan cuma informasi kamu. Wah, ini berarti ini sewanya gimana, Ketua? Ya, lebih kapasitas kok. Wah, ini nah, ini loh sewanya udah habis. Kita punya satu, nanti dia mau ikut penting tempe mau kita taruh di Padang itu loh, apa cuma makan nanti langsung kamu uangnya. Kita nggak terima sepuluh apa. Nanti aja sama tinjunya. Yang orang malam sih gimana sini? Jatanya proker kan? Ini empat. 6 ini 9 20 21 22 23 25 26 pokoknya sini 6. Heeh. Sudah saya minta itu. Ah, ini. Tempuk ini. Wah, berarti ini nek tempuk ganti I enak. Apa? Tempuk diganti I. Ganti I. Oh, tempat piknik. Ah. Tahu enggak kamu tuh? Kalau Pak Ketua ngomong langsung tangkep gitu langsung, loh. Langsung bisa. Kalau Ketua ngomong tetap mikir dulu. Aja kan? Tempuk. Tempuk. Ya kan? Onyat ganti I. Tempat piknik. Ah. Aduh. Tapi ngomong punya ngomong. Ya. Coba dulu Ketua. Ini apa kok saya belum pernah makan ini? Apa ini? Makanan apa itu? Masih hangat ya, Pak? Masih hangat, Ketua. Apa ya Ketua ya? Kita makan dulu. Oh ya, wah ini ada tamu ya teman-teman ya. Nah, ini mau ngambil darah 10 orang. Apa AP? Oh Pak Juru Mbak ini. Gue ini nih. Gue ini? Anak. Bukan Ketua. Pak Juru itu? Iya. Pak Juru, panas jobon jeru. Mari Mas. Ya. Minum lo tulang. Iya. Ini yang tulang mau ya, Pak Lemonti atau yang biasa? Biasa lah. Biasa ya. Tulang. Kemarin trouble apanya itu? Kirim pompa olinya. Nah. Itu waktu itu terasanya di mana itu? Karena kalau pompa oli enggak ada terasa. Lah terus begitu apa? Langsung keluar apanya? Maksudnya langsung keluar tanda apanya? Peringatannya. Oh, di speedo? Iya. Oh. Stop. Datang stop, datang gambar oli. Iya. Gambar teko. Enggak. Oh, gambar teko itu ya? Enggak. Waktu itu gimana tulang? Waktu itu gambar teko nyala. Bisa jadi oh kan kalau gambar teko oli itu kan. Nah. Itu bisa jadi kan oli kurang. Oli enggak naik. Nah. Ada. Kalau olinya nggak naik, ada. Kalau oli kurang, ada. Oh gitu ya? Iya. Nih, kan nggak keluar. Oli nggak naik itu kan ada ininya, olinya di bawah ini nah. Oh kalau ada di bawah ini berarti oli nggak naik? Iya di bawah semua olinya. Nih, jadi teman-teman ya, ini jadi tahu ya. Kalau gambar seperti ini itu gambar oli tidak naik. Tapi kalau hanya gambar teko saja, berarti oli naik. Oli naik, oli kurang. Ya. Oh, ini ya. Jadi ini tambah pengetahuan lagi ya. Kalau gambar teko nyala, tapi ada ini loh, apa ya? Ada bawahnya, garis-garis di bawahnya. Ini kan menunjukkan berarti di bawah itu oli semua gitu. Jadi ini bisa nyala satu, bisa nyala dua ya ini ya? Maksudnya gambar teko saja bisa? Bisa. Kalau parah ini yang gambar... Kalau gambar teko aja berarti itu mau sweet oli apa oli kurang. Ya benar-benar. Ya. Oh betul. Jadi kalau ada di bawahnya berarti tidak naik. Kan datang dia ini, oli katanya. Oli di bawah. Oh, oil. Ya, ya, ya. Ya nggak
naik ke atas. Jadi kemarin termasuk tidak telat ya, tulang ya. Begitu ada nyala indikator karena udah kejadian nomor 300 kan gara-gara pemboli kayak gitu, ya langsung kematikan, telepon mekanik, buka kunci kontak katanya, coba foto, oh makanya dipositifkan sama dia. Jadi positifkan oli nggak naik, dan waktu itu posisinya di tol atau posisi berhenti itu waktu itu? Keluar dari rumah makan baru 3 km dari? Rumah makan Merak. Wah, mas, jadi di Merak atau kejadiannya itu? Enggak, iya. Di Bakauheni itu? Enggak. Oh, lantas waktu itu berhenti langsung balik lagi ke rumah makan atau langsung berhenti di badan jalan aja? Iya, di jalan aja, badan jalan. Daripada repot ya nanti kalau balik lagi ya? Dari bikin solusinya baru ke rumah makan. Oh, jadi sempat setelah nyala itu bawa ke rumah makan enggak apa-apa? Enggak, dibaguskan dulu apanya, suitnya semua. Disiram oli dari atas. Oh, dari atas, iya, dibantu dengan oli dari atas ya, disiram iya. Dari apa? Ya betul. Jadi olinya tetap ada, iya. Hanya untuk bawa ke rumah makan. Karena 3 kilo cuma. Dan waktu itu tulang mekaniknya dari mekanik rumah makan itu. Kebetulan kan mekaniknya 1, 2, 1, 2, 3 di situ lagi bongkar mesin. Jadi cepet ya? Iya. Dan untungnya kemarin Pak Samsul juga belum berangkat jauh dari sini. Iya, katanya kalau apa ketemu di Gamping, di apa di pom, di galon, ya. Tunggu tulang, telepon. Ah, bisa tulang. Ya, pokoknya saya tunggu katanya. Saya lari sama Pak Ketua itu. Ayo Ketua, gas. Dan setelah dapat order deal itu sudah dibongkar ya? Sudah. Pantesan cepet gitu loh. Kami malam itu udah kami bongkar. Oh. Datang Pak Samsul jam 8. Malam itu bongkar udah bersih semua. Udah tinggal masang. Tinggal masang. Terus jam 12 berangkat. Jam lewat lah, hampir jam 1. Hampir jam 1. Karena jam 11 itu udah siap hidupkan. Oh, dicek mekanik. Dicek semua. Dulu ya. Iya, sampai 1 jam aman. Aman, Pak. Orang ini mandi. Setengah satu lah berangkat. Terus untuk penumpang tulang, gimana tulang? Penumpang kemarin dioper atau tetap setia menunggu? Yang jurusan ke selatan setia menunggu, yang jurusan utara ya kita oper lah. Oper ya. Dan tentunya kalau suruh menunggu itu ada kompensasi ya, paling makan sekali atau gitu ya. Kita kasih makan sekali. Kita makan sekali ya. Tapi ya pada agak mau. Ya masalahnya merasa tulang kan ya, ini memang apa ya, trouble ya, jadi bukan kesalahan dari kru ya, mungkin pada perasaan juga kan. Ya kedua pula kan udah berangkat sampai situ aman-aman kan. Iya ya, yes, alhamdulillah, semoga aja nggak trouble lagi. Ini loh, dari kemarin tuh cobaannya ada aja, persneleng 3 kali balik lagi minta jajan yang mahal lagi, itu loh yang bikin itu ya. Ya kalau persneleng kemarin itu ya gimana di bubut kemarin ya, ya, nggak tahan jadi bergulung kan, kalah ya. Tapi kalau untuk ini ya, waktu servis di Pak Suryo ini perjalanannya Medan Jogja aman ya, itu nggak ada mungkin terasa kok lain kan gitu ya, nggak ada ya. Nggak ada, itulah cobaannya ada ya, aja mungkin karena masih pindah tangan itu masih banyak mau apa ya kan. Iya, dibaguskan berarti apa ya, 1, 2, 3, 4 trip ya pasti ada trouble ya kemarin. Iya. Cuma sekali menginap. Iya, tapi kan kemarin tulang pernah bilang waktu bawa ini pertama, ini masih banyak yang harus dibaguskan kan gitu kan, sambil jalan katanya. Coba jalan lah. Iya, kemarin pertama pedal gas yang 9 juta belum diganti aja sudah. Iya, minta jajan lebih dari pengeluaran kemarin saya hitung lebih dari 30-an juta loh. Maksudnya dari awal rusak lagi, terus yang parah kemarin kan gitu loh. Iya. Belum ini, wah berarti kan 4 trip bisa keluar 30-40 juta loh saya hitung itu. Wah, banyak banget. Tapi ya semoga ini sudah aman-aman saja, lancar-lancar saja ya tulang ya. Ayo tulang, dicoba tulang, ini makanan ini tadi Paul yang minta ini, Paul habis, anu ini, apain namanya,
Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini. Nanti untuk ALS 378 mau berangkat menuju Kota Medan. Padahal ada penumpang dari Bekasi ya saya tadi. Tak kasih nomor telepon tulang. Padahal kami yang banyak kok. Ya udahlah, nanti biar ya nanti biar tulang sendiri yang ngomong nanti. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe ya. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.